kawasan wisata Kota Tua, kemudian menjadi destinasi produksi kami selanjutnya. Kawasan yang menjadi salah satu ikon Jakarta ini memiliki beberapa museum dan bangunan tua bersejarah yang menjadi saksi kehidupan kota di abad ke-12. Halo sahabat fan, selamat datang kembali di channel official Visual Anak Negeri. Saat ini kami berkesempatan untuk datang di wisata Kota Tua ya, di sini untuk mengambil virtual tour. Sama di sini ada Mas Fadli. Kali ini kita motret bareng ya. Oke, check it out ya, ikutin terus. Taman Fathahillah merupakan titik awal virtual tour kami untuk venue Kota Tua. Kita kedatangan tim nih. Ada Bang Ip. Ini ada Mas Andi nih. Wes, selamat datang di Kota Tua. Ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Yuk, mari kita mulai. Jadi kita bisa pojokan. Oke, gitu. Sini ya, selam meriam dikit ya. Setelah berkeliling, mari kita pindah ke titik berikutnya dekat sebuah meriam bernama Jagur yang hiasannya berbentuk unik, jempol kejepit. Bukan pornografi, simbol ini dalam bahasa Portugis berarti Vico atau keberuntungan. Setelah itu kita lanjut lagi, di sini ada sebuah rail tram yang tersisa. Tram merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup diminati pada masa kolonial Belanda, khususnya di Batavia. Sekarang udah jam 12 pas ya. Ini kita mau istirahat dulu. Lafer. Mau sudah agak. Kita masuk ke sini. Salah masuk kita itu ya. Sebelah sini itu. Nah, ini dia nih. Pos Indonesia ya. Tuh. Itu dia, sini. Sobat Anak Negeri, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih di Kota Tua.